Halo sahabat Arcatama, berjumpa lagi di channel Arcatama TV. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kegiatan kalian hari ini lancar ya. Amin. Kali ini Arcatama TV akan membahas tentang pesulap merah versus jindan manusia terkuat di bumi. Merah artinya berani, merah artinya yang terhebat dibandingin jenis lainnya, hingga merah berarti kuat meski belum saatnya juara. Nih, contohnya di sini ada fakta, berusaha diputar balikan, tapi sayangnya tetap fakta. Pesulap merah, aka Marcel Radivan, datang bersama krunya mendatangi tempat untuk melakukan sebuah pembuktian yang diyakini sebuah trik, salah satunya keris putih. Nih lihat ini dukun, ini dukun yang nipu nih kayak gini. Dukun yang main trik tuh yang kayak gini, ya, trik sulap elektronik dijadiin pengobatan itu aduh, pembodohan itu, pembodohan akal sehat. Di sudut merah ada pesulap merah. Marcel lahir di Tangerang 26 Agustus 1996. Dalam suatu kesempatan, pengacara paranormal Gus Samsudin yang merupakan seteru Marcel sempat menyebut bahwa nama dalam kartu tanda penduduk yang ditunjukkan kepadanya adalah Mari Sugianto. Marcel Radival sendiri hanyalah nama panggung saja. Diakui Marcel, ia sudah beberapa kali mengganti nama panggung sejak mulai aktif membuat konten di YouTube tahun 2014. Marcel diketahui beragama Islam dan memiliki seorang kakak yang berprofesi sebagai ustadz. Saat ini, Marcel dikabarkan tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Ayah Marcel berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sedangkan ibunya berasal dari suku Sunda dan Betawi. Dalam beberapa kesempatan, Marcel sempat bercerita bahwa ayahnya adalah purnawirawan polisi. Setelah pensiun, beliau memutuskan untuk membuka usaha rental mobil. Namun hancur dikarenakan praktik riba yang dijalankannya hingga membuat keadaan ekonomi keluarga menurun akibat banyak hutang. Di sudut biru ada jindan nama lengkap Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi, lahir Raju Palembang, Sumatera Selatan, saat ini usianya 22 tahun. Mengaku sebagai cicit ulama terkenal di Indonesia yaitu Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Bah Priok. Katanya dia, genre dukun kerjaan mengajak pesulap merah adu tembak.
Saya ngisi ke orang aja ya. Saya isi ke orang. Biar jangan. Orang merasakan. Enggak, udah siap. Jangan, jangan, ya. Jangan, jangan, enggak usah. Pistol udah bawa kita. Pistol pisau udah bawa. Oh, kalau tapi, kalau pistol tapi nanti, nanti aku berperkara yeah. di sini. Yeah, tapi kalau misalnya pisau boleh enggak? Bisa di gimanain? Iris aja bukan. Bawa bisa coba. Bisa. Ayo coba. Mana tadi? Enggak usah lah, jangan dulu lah, enggak enak. Enggak enak. Enggak, jadi... cut nanti cut. Biar itu bisa pembuktian oh, untuk ini, aku, cut. Ini dulu. Iya, cut untuk aku nanti. Masa iris-irin video ya pan video nanti iris-irin ya bacok-bacokin me enggak masa iris-iris kalau kemarin ntar dilaporin Udin ntar ente tapi jangan laporin saya kan kerjain sendiri kan bukan saya ini kan saya jarum aja deh kalau enggak jarum ngapa enggak bisa ditusuk juga bi sini mana jarum jadi enggak bisa diinfus iya sini jarum tuh jarum aja dah diinfus enggak bisa maksudnya diinfus gimana jadi kalau misalnya kita nginfus enggak bisa juga. Oh, itu ada cara lagi. Ada caranya lagi. Jadi kalau pisau infus juga nggak bisa? Bisa-bisa gimana sih, Tom? Sama kayak ini jarum juga, tapi kan agak gede jarumnya. Ini jarum ini aja. Ini maaf nih, Bang. Kalau cutter ada lagi, beda lagi. Nggak, gini. Beda-beda gini, lagi. Bang, oh, kalau bisa beda. Substansi aja kita. Karena udah mulai ngaco nih. Enggak. Aku pengen ngetes, kan katanya ini. Iya, tes nggak apa-apa. Okay. Oke, okay. Kalau pakai jarum boleh nggak? Jarum apaan? Jarum suntik. Beda lagi cerita, ntar di belakang sama saya. Oke. Okay. Beda cerita, tapi bisa. Ntar di belakang sama saya. Tapi bisa. Berdua aja sama saya. Tapi bisa. Berdua aja sama saya. Iya, nggak apa-apa. Tapi bisa. Berdua, insya Allah. Insya Allah, oke. Okay. Aboket juga berarti bisa. Aboket apa sih? Aboket itu kayak jarum suntik di sini, saya tusuk, nggak bisa masuk. Aboket, jarum suntik. Aboket itu sini. Jarum suntik, oke. Okay, jarum suntik. Jarum suntik, nggak bisa masuk. Nah, saya tusuk di sini, nggak bisa masuk juga. Ya, misalnya ada nggak contohnya? Jarum kayak gini. Mm-hmm. Tapi dia lebih gede, kayak gitu punya. Kayak gini punya. Saya tusuk nih. Ntar dulu. Lihat nih. Jadi begini. Tusuk begini. Iya. Segede gimana lu jarum lihat? Kalau jarum kasur bisa saya diginiin. Kalau saya yang nusuk boleh nggak? Nah, sekarang kali sewang sama saya. Hah? Satu kali sewang. Saya nggak kebel. Ya, jangan begitu. Jadi gini ya. Nggak boleh. Dokter Richard Lee, gini ya. Jikalau Dokter Richard Lee nusuk saya, saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Gitu aja. Maunya apa? Ya apa ente mau ngasih? Handphone iPhone lah yang... ente kadang-kadang. iPhone ente mau apa? 13. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Ah. Kalau masuk? Aboket atau jarumnya? Bawa sini aboket. Nah, dapat iPhone kok. Kita nih istilah kata. IPhone, tapi fair ya? Hah? Fair ya? Jangan fair. ada yeah. Dendam dan sakit hati ya. Kita kan ngobrol. Iya, yeah, iya. Yeah. Kebuktian dong. Videoin. Ini masukin aja. Ini pembuktian kok. Memang kita dari rumah udah bawa. Saya pribadi, masuk cutter, masalah apa? Profesi saya anti tembak. Ya, kalau anti tembak, tembakan sebenarnya lebih berat daripada... Beda lagi. Ada lagi pelajarannya. Dokter aja mau belajar dokter cantik ada spesialisnya dokter cantik beda. Kan ada lagi kan? Okay. Dokter ada. Cantik kan ada dokter jadi kebal jarum beda, kebal jarum beda lagi. Jarum pentol beda. Iya. Sini kasih saya dulu. Dia kalahnya sama jarum neraka ini. Itu minta perawat satu. Standby. Maaf. Entar sebentar saya bukain. Maaf. Ini doang. Di dalamnya ada enggak dalamnya? Di mana enggak nih? Wah, jangan. Itu steril ya. Ya sudah dibuka. Enggak apa-apa. Ujungnya ini yang ini. Tajam ini ujungnya. Iya. Ya sama aja bohong, Tom. Kalau ujung tajam mah. Kenapa? Sama batang-batangnya dong. Ih, sama batangnya. Coba lihat. Jadi dimasukin, diinfus dimasukin. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya nih. Iya. Batang yang keras ada enggak? Batang yang keras. Yang keras lagi. Ini yang keras. Batangnya. Batangnya yang keras. Ini. Iya, yang lebih keras. Yang keras, yang lebih besar dong. Enggak, batangnya doang yang keras gede gitu ada enggak? Yang segede gini tapi yang keras. Kalau ini kan lembek. Ah. Oh, ini. Ah, ya itu dia. Siapa yang nyolokin? Saya. Oh, saya pribadi gimana? Nah, kan ada trik bisa. Oke. Bawa dua jarumnya. Sekali sewang sama saya. Ke saya? Iya. Yeah. Saya nggak bisa kebel. Pasti tembus. Nah, kalau saya pasti tembus. Begitupun saya tentang saya dengan Marcel. Lebih baik saya istilahkan saya jebol, saya berdarah. Ya, tapi saya sekali sewang. Itu saya. Nah, itu kan itu kalau itu duel. Kalau ini kan kita pembuktian. Kalau saya kasih kan beliau ini kan bukan Marcel. Iya, saya kan bukan. Ini kan dokter saya hanya. Saya kasih iPhone. Mm-mm.
Tuh, kasih iPhone. Nah. iPhone apa nih? iPhone 13. Sebut. 13. iPhone 13 Pro Max. Kalau bisa bisa tembus, saya isi, kasih saya apa nih? Wah. Kalau saya bisa tembus? Bisa tembus gimana nih? Kalau saya bisa masukin, enggak usah saya kasih apa-apa lah. Standby ya. Cabut laporan untuk Marcel aja. Oh, jangan kalau itu, kalau itu urusan hukum, jangan enggak ada kaitannya. Di belakang aja ntar maksudnya. Enggak. Saya masukin. Kalau enggak bisa sini. Masuk iPhone 1. Dah, masukin. Ente kadang-kadang ente. Entar dulu, ini beda nih. Kalau enggak masuk enggak apa-apa, enggak usah kasih saya apa-apa. Ambil nggak. Aboket baru. Dengar. Ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi kayak. Beda lagi. Beda lagi lah intinya dah. Jadi enggak sekarang bisa. Saya nanya, dokter posisi kecantikan, kira-kira dokter ngebeda orang bisa enggak? Ya, bisa atau enggak? Nah, bisa atau enggak? Kira-kira kalau dibeda orang bisa enggak? Apanya maksudnya? Dokter kan beda-beda, spesialisnya ini. Jadi ini. Dia belum mempelajari. Belum mempelajari ini. Untuk, oh, untuk masalah okay. Jarum ini. Oke. Okay. Jadi jarum yang lain, jarum yang biasa bisa. Sebenarnya kan jarum petol jarum, dengan ini kan benar, lebih tajam ini. Lebih keras ini, lebih keras ini. Tajam ini. Tapi kalau lebih tajam, tajam ini. Tajamnya tajam ini, benar-benar. Artinya artinya gini. Artinya di dalam dunia. Tapi kan sama-sama jarum. Iya, dalam dunia perdukunan itu yang sebenarnya tadi. Masing-masing mempunyai bidang dan karakter. Oke. Okay. Itu. Bidangnya apa? Kalau dia kebal tembak pun ada spesifikasinya gitu. Ada kebal tembak gotri, ada tembak peluru tajam, apa? Goret. Beda. Nah, okay. Beliau ini mempelajari jarum pentol ini aja. Oh, jarum dan pentol, pistol, gotri. Dengan gotri gitu jarum loh. Tapi kalau udah bicara masalah ini. Kalau jarum ini beda. Dia enggak? Belum pernah. Sekarang ini nah, dia belum kapan, pernah. Kapan kita bikin waktu? Hah? Saya mau ini. Udah mau jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Sekarang. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi sekarang. Tuh. Ente kadang-kadang. Ente kadang-kadang. Dukun yang nipu nih kayak gini. Dukun yang main trik tuh yang kayak gini. Ya, trik sulap elektronik dijadiin pengobatan itu aduh, pembodohan itu, pembodohan akal sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.